Polda Papua menggelar olah TKP atas kasus pembunuhan anggota BRIMOB Bribda Diego Rumaropen di Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya, Papua, Minggu 19 Juni 2022. 5 saksi dihadirkan polisi saat olah TKP berlangsung. Korban tewas dibacok saat tengah berburu pada Sabtu 18 Juni. Polisi menduga pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Dalam olah TKP yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut diambil 23 sampel, dari awal penembakan hingga pengejaran pelaku perampasan senjata. Hasil olah TKP nantinya akan dicocokkan untuk melihat adanya kaitan antara keterangan saksi-saksi dengan bukti di TKP. Nanti kita cocokkan di akumulasi apakah ada persesuaian antara keterangan saksi A, B, dan C itu semua sama, kemudian dengan dirangkaikan dengan bukti yang ada di TKP seperti itu. Kalau itu sudah sesuai, maka akan kita ramu meningkatkan penyidikannya seperti apa.